Kamar, dalam kamar. Halo, kita jumpa lagi bersama saya. Sekarang saya berada di daerah Rawamangun. Saya berada sekarang ada di hotel Veris Hotel Rawamangun. Jadi hotel ini kalau dibilang belum ada setahun ya. Jadi masih baru. Jadi di depan hotel ini tepat ada stasiun. Nah, ini stasiun Rawamangun. Nah, tuh. Oke, jadi hotel ini seperti yang dilihat. Nah, di mana kamar mandinya? Nah, Anda jangan silap, kamar mandinya ada di sini. Nah, nyimpel dia. Jadi kita berada di lantai 331 ya. Kamar 331 lantai 3. Nah, ini bisa dua sisi bisa kita lihat tempatnya. Di depan kita lihat tadi di depan Terminal Rawamangun. Nah, kalau di sampingnya nah ini pasar. Jadi untuk akses kemana-mana ini tempatnya sangat dekat sekali. Nah, kita masih menunggu barang saya belum nyampe-nyampe sekarang. Oke. Nah, keseruannya hotel ini nanti akan saya tampilkan kepada Anda liputan saya. Tonton terus liputan saya sampai habis ya. Doh. Ya, barangnya. Ya. Macet tadi jalannya? Iya, baliknya. Oke. Taruh sini aja, Mbak. Oh, jasnya taruh situ aja. Di mana, Bu? Jasnya taruh situ aja. Sini ya. Heeh. Okay. Sini aja. Oke. Okay. Ini udah berapa lama ya? Udah baru setahun Bapak dari 1 Februari. Oh, 1 Februari. Belum berarti belum ada setahun ya? Sudah mau memasuki setahun. Oh, setahun ya. Oh, iya benar-benar. Oke. Tapi sini enggak ada kolam berenang ya? Iya, kita belum ada pool. Oh, memang sengaja enggak ada atau gimana ya? Kedepannya sih kayaknya proses sih, proses, Pak, ya? Di atas. Ini
Ini berapa kamar ya? Kita ada 90 kamar, Bapak. Oh, 90 kamar? Iya. Yang kok tipe ini? Kita setiap lantai itu tipe 1 tipe 2, Bapak. Oh, 2. Ballroomnya? Ballroomnya ada di lantai 1 dan 8. Lantai 1 dan 8. Iya. Terus kalau misalnya itu kapasitas berapa orang ya? Kapasitasnya itu sales sih Pak yang tahu. Oh, enggak tahu ya. Jadi kita enggak nentu sih Pak. Oh, kapasitas enggak tahu ya. Iya. Minta sandalnya dong, kurang satu. Oh iya, baik Bapak. Kita tinggal ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ditunggu ya. Iya Pak, baik Pak. Oh, sorry Pak. Yo. Nah. Tadi Anda dengarkan sebagian tadi info yang kita dapat dari petugas atau bellboy-nya bahwa 1 Februari 2021 hotel ini baru berdiri. Nah, jadi tepat di 1 Februari 2022 setahun genap hotel ini berdiri. Oke, demikian info yang akan saya berikan. Masih banyak lagi info-info. Tonton terus liputan saya. Kasih.
811 993. Ini cenderamata dari 03, pihak hotel. Sudah dapat rasa check out. Okay. Nah, ini hadiah dari tumbler minuman. Apabila kita mengambil kita perlu dari ini. Hotel. Lama. Sih, ya. Kamar room. Dan aku itu pingin. Oke, ininya, device-nya. Oke. Okay. Oh, boleh diklik ya, Bu? Oke. Sama. Ini untuk semua tipe kamar atau hanya kamar tertentu aja? Oh, semuanya. Okay. Sama warnanya. Aku putih boleh lagi ya? Minta pintu lagi. Iya. Berarti better. Apa ya? Yo. Jadi untuk semua tipe kamar, kalau